satu pemain naturalisasi tiba di Indonesia, siap bela Piala Dunia U20. Jaden Hotriat menjadi pemain naturalisasi ketiga yang bela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sekedar diketahui, gelandang VTC Arnhem U21 itu dalam perjalanan dari Amsterdam ke Jakarta. Hal itu pun memunculkan spekulasi bahwa Jaden bakal menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang bakal membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Gas, angkut terus. Tulis caption di unggahan akun TikTok @luckygirl sambil menaruh stories Jaden Hotriat yang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Jakarta. Namun, jika pun benar mengurusi proses naturalisasi, Jaden tak akan bisa membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sebab secara usia, Jaden sudah melewati batas umur maksimal, di mana sekedar diketahui usia Jaden saat ini adalah 20 tahun. Dan menurut laman Transfermarkt, Jaden lahir di Belanda pada 27 Maret 2022. Hal itu berarti saat timnas Indonesia U20 turun di Piala Dunia U20 2023, usia Jaden telah menyentuh 21 tahun. Karena itu, jikapun Jaden datang ke Indonesia untuk mendapatkan paspor Indonesia, ia dipersiapkan untuk tampil di level senior atau U23. Jaden bakal bersanding dengan tiga nama lain yang juga dalam proses naturalisasi. Mereka ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Menurut anggota Exco PSSI yang mengurusi naturalisasi pemain keturunan, Hasani Abdul Ghani, PSSI fokus menyelesaikan naturalisasi ketiga nama di atas. Jika nama di atas rampung, barulah PSSI beralih ke nama-nama lain. Nama selanjutnya yang bakal dinaturalisasi adalah Jim Crook dan juga Ivar Jenner, yang dipersiapkan tampil di Piala Dunia U20 2023. Ivar Jenner, 18 tahun, merupakan gelandang yang berumput bersama skuad FC Utrecht U18. Sementara itu, Jim Crook merupakan pemain berposisi penyerang. Remaja berusia 17 tahun itu kini bermain bersama tim VTC Arnhem U18. Meski belum berusia 20 tahun, Jim Crook dan Ivar Jenner tetap menjalani proses naturalisasi. Sebab dalam pengakuan Hasani Abdul Ghani, keduanya sudah memiliki paspor Belanda saat ini.